Welcome back to our YouTube channel. Nama gue Jeffrey. Dan gue Lucy. Jadi hari ini tanggal berapa, Lus? Hari ini tanggal 11. 11 Mei 2021. Iya. Yeah. Jadi sebenarnya ini kan lagi periode mudik lebaran ya. Walaupun jadi sebenarnya ada larangan mudik. Tapi ke Bogor tuh masih boleh untuk warga Jakarta ya. Iya. Ini kita nggak mudik ya guys, kita benar-benar pure holiday ke villa, jadi nggak ke kampung halaman dan sebagainya. Jadi hari ini kita lagi kemana, Lus? Kita lagi di Bogor, kita ini ke Back Reno Home. Jadi ini lokasinya tuh, gue nggak tahu nih di kabupaten atau di Bogor, di mananya nggak tahu lah ya. Pokoknya di area Bogor gue taunya Back Reno Home ini udah lama kayaknya, dan kita baru notice beberapa hari yang lalu gitu. Dan villanya itu sebenarnya ada banyak. Jadi kalian tuh nggak mesen hotel ya guys. Jadi ini kayak memesan villa dan kalian pilih tipe-tipe kamarnya karena beda kamar, betul. Beda nama. Jadi bisa ada kayak kamar. Ini kita kamar villa 3. Ada villa R, villa 1, villa 3, villa 5 dan sebagainya, banyak lah. Nama-namanya banyak deh kita. Cuma tiap-tiap itunya beda-beda. Jadi ada beda tipe kamar, ada yang beda harga juga. Dan kita langsung aja room tour yuk. Nah, rumah kita seperti ini guys, dia kayak hut gitu, kayak pondok gitu. Pondok dengan daun-daun sana di atas. Kita langsung masuk aja ke dalam. Mari kita masuk. Welcome. Wow, sekali masuk langsung adem banget. Jadi rumah kita seperti ini tuh rumah 2 tingkat gitu, pondok 2 tingkat. Ini ada meja kerja, meja teh gitu. Ini kasur dengan sofa. Ini ada minibarnya, terus ini ada toilet. Cuman ini di sini toiletnya seperti ini. Sebetulnya bagus layoutnya, cuman di sini karena dibikin kayu, jadi kayak gelap gitu ketutupan. Karena pada itu dari pool yang tadi ya. Ini ada bathtub, terus ini WC, shower, seperti itu. Ini ada peralatannya, ada complimentary water 2. Nah, kamar kita layoutnya seperti ini. Wow. Ini ada bathrobe-nya dan sini tembus langsung ke lantai 2 guys. Nih. Tuh. Ini pintu masuknya tadi. Jadi view kita di luar pintu tuh langsung pool guys. Kalau sore-sore tuh pasti enak banget deh. Cuman poolnya emang ukurannya nggak begitu besar. Jadi kalau untuk apa namanya? Kalau untuk berenang tuh mungkin agak-agak hati-hati karena agak dekat dengan orang lain ya. Gitu. Ini kasur kita. Nah, seperti ini. Mari kita naik ke atas. Ini tuh 2 lantai ya guys. Mari masuk. Ini lantai 2. Ini WC-nya seperti ini. Jadi layoutnya tuh mirip banget kayak WC yang bawah tadi. Cuman ini pakai kaca guys. Tuh, jadi di view-nya langsung ke pool lebih bagus ya kalau buat bathtub gitu. Nah, kita keluar. Nah, ini luar seperti ini. Balkonnya kalau siang tuh lumayan panas ya guys. Cuman kalau ntar sore pasti enak banget. Soalnya kan banyak pohonnya juga nih. Depan tuh berasa kayak di Ubud gitu. Tuh, poolnya seperti ini. Dan ada lagu-lagu kayak angklung gitu loh. Kayak angklung khas Bali gitu. Jadi bener-bener berasa banget. Nah, ini bisa turun langsung ke lantai dasar nih, dari sini. Jadi bisa langsung turun ke bawah ya. Gitu. Wow. Dan ini kamar kita. Gila, ini keren banget nih. Suasananya kayak suasana Bali. Kayak Bali ya? Bali banget. Soalnya dia bikinnya kayak ubud-ubud gitu loh. Iya, kayak boutique resort yang bener-bener. Dan ada lagu-lagu Balinya gitu. Iya, bener. Jadi ini kayak 2 lantai gitu. Kita kebetulan pesannya yang connecting. Sebenarnya bukan connecting kayak yang di hotel gitu yang satu lantai. Jadi dia pikirnya kayak 2 lantai gitu. Kita pikirnya tuh kayak yang di hotel tuh connecting yang katanya di atas bawah. Yuk kita jalan-jalan keluar yuk. Enggak ada orang. Bentar dong. Jadi ini kita lagi di luar. Pure nih lagi enggak ada orang ya, guys. Kita lagi ke poolnya sekarang. Gila, ini benar-benar kayak ubud banget, guys. Tuh. Wow, villanya tuh banyak, guys. Ini ada satu. Di situ ada satu, di sini ada satu, gitu. Banyak sih. Terus di bawah juga ada beberapa tempat lagi yang bisa kalian main. Di bawah sana kan ada playground ya, nanti kita lihat deh. Nah, poolnya kayak gini. Sebenarnya sih kelihatannya bagus ya guys, cuman kalau misalnya lagi rame sih memang agak-agak was-was juga ya kalau deket-deket sama orang lain gitu. Bagus ya.
Oke, karena itu tadi kita pondok kita turun sedikit di sini, ternyata ada gymnya guys. Ini gymnya kecil banget, benar-benar mini. Tuh mentok, itu seberang kaca guys. Jadi alatnya cuma ada 1, 2 sama alat tinju 3, dikit banget. Dan kotor banget ya guys ini. Di luar poolnya juga ada tempat lounge-nya. Tuh. Hi. 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 We are. Where are we, Lisa? Swimming. Swimming in the pool. Oh. Kita lagi ada di pool areanya dan di poolnya hari ini sekarang lagi nggak ada orang sama sekali. Jadi ini berasa kayak private pool kita gitu loh. Swim, swim, swim. Yeah, yeah, swim. Swim, 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 swim. Good, good, good. Swim, swim, swim. I go backwards. Huh? I go backwards. Hi. 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 What's up? Ding ding. Dah, gua ambil. Guys, kita mau dinner dulu. Jadi villa kita tuh udah termasuk dinner guys. Dan dinernya tuh di lobby. Nih, di lobby sini ada restonya. Wow, kita mau grill and sabu-sabu. Kita dapet dinner di sini. Dan dinernya tuh lumayan ya. Ada sabu-sabu. Sama ada ini grill ya guys. Ada daging, ada udang, ada ayam. Kita lihat. Wow. Kita lagi grill-grillan. Bakar-bakar. Ya. Mencret ya. Pakai koki cara masak sendiri. Iya. Sabu-sabu sudah matang. Kuahnya ada dua nih, Tom Yum original. Home sweet home. Balik dan sudah ganti spray as usual. Cuman tadi kita berasa kayak apa namanya di kasur tuh kayak banyak serangga gitu nggak sih? Iya. Kayak sejenis bukan semut sih, kayak kutu apa nggak ngerti deh, kecil-kecil gitu. Di sofa juga tadi pas gue duduk tangan gue kayak ada serangga lewat gitu. Jadi kita tuh kamarnya udah termasuk breakfast sama dinner ya? Dinner. Cuman dinernya dapat dua kali loh sih ya? Dapat dua kali dan dia lumayan banget sih dinernya itu tadi sempat kita itu ini ya, video ini. Besok dinernya sama nggak sih? Kurang tahu ya. Belum nanya. Karena kan kita dua malam nih. Kalau besok kita dinernya sama lagi itu bakal enak banget rasanya. Karena ini gila, ini sepuasnya sih. Karena tadi banyak apa namanya? Banget, sampai sisa-sisa ke mana-mana. Cuman makanannya tuh nggak spesial gitu loh, maksudnya kayak kuah kaldunya biasa aja, kuah tom yum biasa aja. Dagingnya juga bumbunya biasa aja, jadi kayak maksudnya nggak yang wah gimana gitu, cuman dagingnya sih banyak tadi sih. Tapi banyak dan kelebihan. Kelebihan banget. Sampai kita masih sisa banyak. Masih sisa banyak tadi gitu. Besok kita breakfastnya juga di tempat yang sama tadi, cuman kalau gue lihat dari tempat breakfastnya kayaknya sih nggak banyak makanannya. Iya. Kayaknya yang simple gitu deh, rasanya kayak nasi goreng, mie goreng, telur gitu. Ya udah, kita akan lihat besok seperti apa ya.
kita sarapan dulu ke lobby. Ini ada beberapa villa orang nih di sini yang kosong. No, villa-villa orang kosong. Ya konsepnya ini benar-benar kayak Bali banget, kayak Bali campur apa ya? Susah dijelaskan nih ini. Kalau ini ada saudara kita di sini. Tuh, ada dua kamar. Ini dua-duanya keisi. Mereka semua juga lagi ke breakfast ya. Tuh. Makanannya semua prasmanan. Makanannya sih lumayan lengkap loh guys. Jadi ini ada kayak perkedel, ayam kuning, ada telur gulai, ini ada tahu isi, ada ini ada tempe apa namanya gue lupa deh. Ada bakmi sama ada nasi goreng, lengkap banget sih. Tuh, nggak lupa dengan kopi. Perkedel. Selamat siang guys. Jadi ini udah siang banget. Udah mau jam berapa nih ya? Jam 2 kurang dikit. Sekarang kita mau jalan-jalan dulu keluar. Somewhere gue juga belum tahu sih kemana. Soalnya lagi banyak penyekatan kan di Bogor gitu. Jadi kayak kita nggak tahu mau kemana. Kita nanti kumpul sama keluarga dulu. Baru nanti kita decide kita mau kemana ya. Kita lagi ada di Civili Resort. Di sini tuh ada miniatur gitu guys. Lihat deh, ada miniatur jembatan San Francisco gitu. Francisco gile. Nah, jadi ini kayak resort gitu, tapi dalamnya ada teman mainnya. Jadi kalau masuk bayar berapa tadi? 20.000 ya? 25 ya? Tapi anak kecil deh, 3 tahun juga dihitung 25 loh. Iya. Lihat, itu apa? Lihat, itu apa tuh? Ini lagi kasih makan ikan. Video. Iya, video. Di atas ada kincir-kincir ya tuh, sama ada hot air balloon tuh. Tuh, sana tuh ada jembatan lagi ke sana tuh, jembatan. Jadi kalau naik ke sini, ini mesti bayar guys. Ada fee-nya lagi 10.000 nggak salah. Dari sini naik ke atas, nah. Welcome back to our room. Kita baru breakfast. So, hari ini bentar dulu deh. Jadi hari ini kita kemana Mas Adi? Tadi kita habis dinner, tapi sebelumnya kita main-main di gimana namanya? Civili ya? Civili Resort namanya. Resort. Itu bagus banget. Cuma tadi kita kasih cuplikannya cuma sedikit lah ya. Terus habis itu tadi kita barusan makan jam 6:30. Yes. Kita tuh dapat buffet dinner di sini di apa namanya? Bekreno. Dan menunya juga lumayan banyak sih tadi, kayak ada 5-6 lauk gitu kalau enggak salah, dan buffet. Dan itu makanannya enak-enak sih menurut gua. Gua enggak tahu itu maksudnya kita tuh dapat itu karena lagi dapat harga promo Ramadan kemarin. Emang paketnya ada dinner kayaknya. Maksudnya karena kan yang booking kan bukan kita kan ya. Karena yang booking itu saudara kita. Jadi kita enggak tahu persis nih maksudnya apakah itu negosiasi dapat dinner. Soalnya kan enggak wajar loh kalau misalnya apa enggak pernah kita nginap dapat makan malam gitu loh, maksudnya ya, apalagi ya. Buffet lagi kan? Mungkin kayak ini lagi ada paketnya kali ya? Entah itu promo Ramadan atau karena kita menginap 2 malam dapat dinner. Tapi memang 2 malam ini kita dapat dinner sih, gitu loh. Nah kemarin kita dapat buffetnya itu barbecue sama sabu-sabu. Kalau di bukunya 150.000 per orang. Hari ini juga buffet tadi. Menunya juga ada udang, ada ayam goreng, bakso ya kan? Tapi makanannya sih menurut enak. Kita enak banget. Enak banget. Worth it banget untuk apa resort ini menurut gua sih enak. Di luar ekspektasi. Cuma tadi kita emang gua udah nggak ngevlog, gua agak malas gitu. Hari tanggal 12 malam ini hari terakhir puasa dan lagi ada malam takbiran. Iya, malam takbiran tuh kedengeran suara di luar tuh. Nih, gua kasih gua bawa keluar deh. Kalau kita keluar ya, suaranya kedengeran jelas nih guys. Tuh. Yuk kita jalan-jalan keluar sebentar yuk.
lagi malam takbiran tuh. Kita ke area poolnya, dan di ujung sana juga lampunya nyala tuh. Tuh, semua orang lagi merayakan nih hari kemenangan. Tuh, yuk kita balik lagi ya. Apa? Selamat pagi guys. Kita mau breakfast dulu sekarang jam. Sekarang jam 8 kurang sedikit. Kita mau breakfast dan ini hari terakhir kita di The Crano Home. Yay. Yay. Sampahnya menumpuk di luar. Piring-piring kita juga ya, nggak dibersihin ya, tuh. Piring-piring kita nggak diberesin loh di depan villa. Kita mau sarapan dulu. Kita lihat makanannya apa nih. Kita keluarga yang terakhir kayak nih di sini. Ada lontong, nasi apa nih, nasi wangi, nasi goreng atau apa nih. Ini ada rendang, lontong, ada mie. Wah lengkap juga nih. Selamat pagi guys, ini makanan kita sudah datang. Gila makanannya berat-berat banget ini loh. Masa ya breakfast ada sate, ada rendang, ada ayam, ada krecek, sama ada lontong. Gila berat banget. Makan lagi guys. Udah lah. Sate. Ini ada kotaknya di sini. Ini kotaknya di sini. Kayak gue. Itu udah pelajarin. Itu cuman penyekatannya tuh cuman sekitar setengah kilo sebelum kita masuk. Lontong. Selamat siang. Balik lagi ke kamar kita. Jadi sekarang udah jam setengah 11. Yes. Dan keluarga-keluarga kita semua udah check out, udah ambil barang, udah jalan semuanya. Kita habis ini ya. Kita habis ini mau menuju next destination kita karena kita bakal menginap lagi 2 malam di Bogor. Terus sekarang kita lagi beres-beres nih. Barang-barang sudah kelar, sudah tarik spray, sudah beresin koper. Tinggal final check out, final checking. Udah beres-beres nih kamar kita. Kemarin kita sih kayaknya nggak begitu banyak bawa ke kamar kita ya. Soalnya udah terlalu berantakan banget guys nih. Oke deh, langsung aja kita mau kelarin video ini. Jadi 3 hari 2 malam di Beg... apa namanya lupa mus? Begremo. Begremo House. Begremo Home di Bogor. Ini kayaknya masuk ke Kabupaten Bogor deh gua rasa ya. Jadi bukan kota Bogor gitu ya. Yaudah. Jadi kalau kalau kalian ada pertanyaan tentang staycation kita kali ini, silakan kalian drop komen di bawah ini. Dan jangan lupa like and share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa subscribe ke YouTube channel kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye. Bisa? Ya. Close the lens.